Di sebelah kanan ini adalah part-part yang rusak dan atau akan saya ganti. Dan sebelah kiri adalah part-part yang baru. Sebenarnya kalau kalian mau hemat, itu kalian cuman perlu ganti ini cage atau rumah roller nih yang terpotong menjadi dua, dan kampas ganda yang sudah botel-botel ini. Cukup dua ini saja sebenarnya kalau mau hemat. Cuman karena di sini saya ngerjain sendiri dan tidak pakai jasa pemasangan, dan juga motor ini agak kerja keras, maka sekalian kita ganti part-partnya yang lainnya. Dan ini adalah seal krukas atau seal crankshaft kalau nggak salah. Ini saya lepas karena saya penasaran aja, jadi saya ganti yang baru. Kompas koplingnya sebenarnya masih bagus, cuman karena beli duluan sebelum saya bongkar, jadi ganti aja. Dan ini adalah per kopling yang modelnya kayak per kopling mobil, per kopling matahari. Ini ganti aja nih. Ya, part-part barunya adalah ini. Ini nggak baru sih, yang baru adalah karet koplingnya. Karet koplingnya sudah saya ganti yang baru karena sebelumnya sudah gocak banget dan ini sudah keras, sudah mantap. Ini XCD ya, gini-gini. Kalian kira kah? Kemudian pastinya kampas ganda baru yang botol-botol tadi. Coba kita lihat apa bedanya kampas ganda botol sama kampas ganda tidak botol. Wah, ini kenapa botol ini? Tapi insya Allah aman aja. Ini kampas ganda. Ini saya beli semuanya orisinil. Ini saya beli di dealer, tapi kenapa kayak seperti barang palsu ya? Tapi yakin aja lah, ini kampas ganda original. Belinya di dealer kok. Nah, ini bedanya. Udah keras kalau kampas ganda yang udah dipakai. Selanjutnya pasti ini cage yang rontok berantakan itu. Selanjutnya ini rollernya. Jadi rollernya tuh sebenarnya kalau yang lama masih sangat bisa dipakai. Yang lama ini nggak apa-apa, cuman sudah terlanjur saya belikan baru. Yang lama ini pokoknya masih utuh lah. Ya, jadi nggak apa-apa sekalian. Dan juga pernya. Pernya ini sebenarnya cuma perlu 2 pieces. Di spare part katalog itu juga 2 pieces. Kemudian yang saya temukan di dalam mesin itu juga 2 pieces. Tapi waktu beli dikasih 3. Oke lah. Kemudian seal krukas tentunya yang sudah saya copot tadi. Kemudian kampas koplingnya 2 dan per kopling baru 1. Nah, sekarang kita rakit dulu ya, Bro. Oke, sebelum kita rakit, pastikan tangan bersih, sedia lap bersih, dan jangan lupa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kasih pelumas dulu. Kita masukkan gear pompa oli. Kemudian kampas ganda, kalau menurut saya sebaiknya kita lumasi dulu. Tujuan kita ngelumasi ini adalah nanti supaya ketika pertama kali dinyalakan, itu tidak langsung menggesek secara keras. Karena waktu pertama kali dinyalakan kan oli belum naik merata, apalagi mesinnya bisa bongkar. Kemudian kita rakit bagian cage-nya. Ini perlu kalian perhatikan. Kalau dia belum dibersihkan nih, pasti biasanya di sini ada endapan-endapan oli yang mengental, mengeras. Nah, jadi dibersihkannya harus betul-betul bersih. Biasanya pakai kuas biar betul-betul bersih, nggak ada lagi endapan olinya. Nah, di situ bisa kita lihat ada bekas gesekan rollernya. Disitulah nanti rollernya kita taruh. Tuh. Jadi nggak perlu ngafalin sebenarnya. Jadi pakai 3 roller dan 2 per, sama seperti petunjuk dari spare part katalog. Baiklah, kita rakit. Pertama kita masukkan dulu ringnya ini. Kasih pelumas. Kemudian kita pasang rollernya. Ini di bagian lubang yang lebar ya. Ini kan lubangnya ada 6 nih. Nah, ada yang sempit, ini lebar. Kita pasang di bagian yang lebar. Kemudian kita pasang dulu ini. Dan kita pasang pernya 2 aja, sesuai petunjuk part katalog.
Ya, alhamdulillah sudah terpasang. Pastikan bersih ya. Saya kasih pelumas lagi. Kemudian kita pasang. Jadi dia bisa muter ke sini, tapi nggak bisa muter ke sini. Selanjutnya adalah busing ini. Jadi kalau masang busing ini ada lubangnya nih. Ini lubang untuk oli, pelumasan oli. Kemudian yang perlu kalian perhatikan adalah di sini, di dalam itu ada kayak model paret-paretnya. Nah, paret-paretnya itu pastikan sudah kalian bersihkan karena sebelumnya ini ada endapan oli, oli yang ngendap sudah mengeras. Nah, itu akan menghambat pelumasan. Kalau saya sih nanti masangnya lubang ini akan saya sejajarkan dengan lubang yang ada di kruk as. Nah, ini bisa kalian lihat di sini ada lubang. Lubang ini nih. Adalah tempat keluarnya oli dan itu akan sejajarkan dan itu akan saya sejajarkan dengan lubang ini. Jadi kita bisa ngintip lewat sini. Ya, sudah terpasang sempurna. Kenapa saya sejajarkan? Tujuannya supaya memperlancar sistem peredaran darahnya. Selanjutnya adalah ring, ring yang tebal ini. Kita masukkan. Dan selanjutnya adalah mur ini. Ada baiknya kita lumasi ya, biar torsinya pas. Selanjutnya kita kencangkan, selesai kampas ganda. Bismillahirrahmanirrahim, kita rakit sekarang bagian koplingnya. Pastiin tangan kalian sudah bersih dan kalian sudah sediain kopi. Kita lumasi lu bro. Pertama ini bosing sebesar ini kita masukkan. Kemudian ini mangkok atau mangkok kopling ya, yang sudah kita reparasi. Sekarang kita masukkan juga. Di sini ada kode D ini. Di sini ada tulisan D. Ini mungkin harus disamakan dengan tulisan D di sini. Ya nggak apa, kita ikuti aja. Selanjutnya ring yang ada gerigi-geriginya ini. Selanjutnya ini. Pastikan dia bisa berputar secara bebas. Selanjutnya ini pin penjepit atau penguncinya. Kita lumasi sebelum memasang mur. Dan kemudian kita kencangkan. Bautnya sudah terpasang dengan sempurna. Sekarang kita lanjutkan. Kita pasang ini. Tapi ingat sebelumnya, pastikan stud-nya dan di dalam sini ada stud atau as itu dan ada pelor itu harus ada. Jangan sampai hilang. Dan dia ngeper ya. Tuh. Selanjutnya kampas kopling kita lumasi dulu. Kita lumasi
kedua sisinya. Selanjutnya ini plat kopling yang ada pernya, dan pernya ini pastikan menghadap ke luar. Selanjutnya kampas kopling lagi dan kita lumasi lagi. Belum ditutup bisa dites ya? Ya coba. Bisa pak. Selanjutnya ini plat paling luar dan ini menghadap seperti ini. Dalam pemasangan ini yang ada paret-paretnya ini. Nah ini adalah tempat untuk pernya. Ada tiga nih per ini. Kemudian ini kita pasang menghadap ke dalam. Dan selanjutnya adalah ini per matahari. Yang ada tulisannya ini kita hadapkan keluar. Dan selanjutnya adalah tutupnya. Ini yang ada tulisannya menghadap keluar. Sekarang saatnya kita tutup. Sebelum ditutup, kita pastikan semua bekas gasket atau bekas seal itu bersih ya. Jadi kalau saya kikir pakai cutter ini sekeliling semuanya. Dan juga di bagian baknya juga sama, harus bersih semua. Kemudian ini seal clamp. Jangan sampai lupa, kalau nggak pasang seal clamp hancur motor mesin kalian. Ini semuanya sudah kita gesek pakai cutter tipis-tipis, jangan sampai tergerus nanti bocor. Dan pastikan gasket baru dan original.